Tidak datang lagi orangnya. Halo, assalamualaikum sobat youtuber. Kembali lagi di video kali ini ya. Kita akan membahas masalah mesin cuci dua tabung LG ya. Kebetulan di sini ada kerusakan nih punya saudara. Informasinya masih seputar pemeras. Pemerasnya miring ke sini ya, miring ke sini. Lihat nih, miring ke sini. Kita nggak tahu nih apa kerusaknya. Kita coba aja dulu ya. Kita coba ya. Oh, dia muter. Tapi saat dikasih beban, dia ini senggol. Ini goyang ya. Nanti kalau diisi penuh, nanti dia goyang. Coba kita cek dulu, kita bongkar dulu. Oke, kita buka dulu ya. Ini tarik sini ya, harus kita. Ini sudah patah. Kita tarik dulu. Nah, ini Mas Bro. Oh, apa namanya, kakinya hilang satu. Ini, nggak ada kakinya nih. Harusnya di sini ada kaki seperti ini. Hilang satu ya. Mungkin dimakan tikus ya. Tawo kau. Melok tawo pula. Kakinya dimakan tikus. Oke, kita buka dulu ya. Oh, patah nih. Ininya patah. Platnya nggak ada lagi ya, patah ya tempat bautnya ya. Beda dengan yang ini ya. Ini masih bagus ya. Jadi gimana ini? Oke lah, kita buka aja dulu ya. Pertama kali kita buka bodi, terus kita kendorin yang ini. Nih, bagian atas ini. Oke ya, kita coba dulu. Jadi untuk membuka mesin cuci ini harus kita lepasin dulu baut-baut bodinya ya. Nanti baru bisa kita bongkar. Kelihatan untuk video cara membongkarnya mungkin sudah banyak tutorialnya. Video ini sengaja saya buat karena saya anggap perlu ya, karena untuk ini kita bisa untuk memperbaiki ini dengan cara saya ini bisa menghemat hampir setengah juta rupiah ya, lebih ya, malah lebih, sekitar 600-700 ribu, karena pelat dudukan kaki dinamo itu patah. Kalau mau beli baru, dinamonya satu set itu sekitar 650.000 untuk yang original LG ya. Sedangkan dinamo kita masih bagus, tapi hanya patah platnya aja. Nanti kita akalin gimana caranya biar bisa hemat ratusan ribu ya. Terus kakinya tadi hilang satu, jadi kita carikan dulu penggantinya. Lanjut ya. Baik Mas Bro, sobat, baut pengunci, kelihatan nggak nih? Baut pengunci as ini udah saya lepasin ya. Yang ini enggak, yang ini ya. Pengunci as ini udah saya lepas, tinggal nanti kita langsung tarik aja. Oke, ditarik. Mas Dio, tarik ke belakang sama kiri kanan juga. Oke Mas Bro, body udah terpisah ya, udah belah dua ya. Tadi ada sedikit kesulitan ya untuk mesin LG yang tipe ini, tipe paling besar ya, 16 kilo ya kalau nggak salah ya. Tipe 16 kilo ini ternyata di tengah-tengahnya di baut nih, ada baut di sini ya. Jadi harus kita buka dulu ya, kendorin baut ini. Untuk selanjutnya nih nggak kita pasang lagi nih. Nah, dihilangkan saja ya. Nah, ini dia Mas Bro. Dinamo ya, lihat ini dinamo tadi, ada as yang di sini, as yang ini menahan dinamo ini agar tegak lurus. Oke ya, ketika kakinya hilang maka dia otomatis jatuh ya. Nah, otomatis jatuh. Saya nggak tahu nih siapa mekaniknya nih, dia ini patah lalu kakinya nggak dipasang lagi. Saya nggak tahu kakinya kemana nih, udah nggak ada lagi. Oh, ada Mas Bro,
Nah, ini kakinya ada, jadi nggak perlu lagi beli yang itu, beli kaki itu ya. Ada kakinya, oh ditaruh di situ ya, diletakkan di situ. Sebenarnya mekaniknya kalau pinter taruh di sini aja. Oh, patah. Ah, nggak bisa juga ini. Dia bukanya gimana ini mekanik ini? Harusnya pakai tali. Baik ya, kita lepas aja dulu lah. Nanti kita lanjutkan pemasangan per ini ya. Kita lihat. Ini. Oke, kita lanjut lepas ininya aja. Nih, Bang. Ini dilepasin, Bang. Oke ya, Mas Bro ya, kakinya udah kita temukan. Kita sekarang fokus ke dinamo ini ya. Wah. Ini dinamo ini mahal sekali nih. Coba kita cek dulu. Oh, ini masih asli nih. Mereknya nih, wah, apa Jiang Qiang Jingkang ini. Ini masih ori bawaan LG. Jadi ini yang rusak nih. Nanti kita lepas aja dulu ya, kita bawa dulu. Gimana cara mengatasinya ya? Kita pikirkan dulu. Nah, ini udah kita lepas ya, terpaksa kabelnya kita putus ya, Mas Bro. Baik, kita fokus ke sini ya. Nah, kalau kita mau beli ini secara utuh tanpa pengereman ini ya, dinamonya aja sekitar 600 ribu rupiah nih. Itu pun inden kalau di LG. Toh kalau kita beli yang second, yang merek lain, yang KW ya, yang bukan aslinya sekitar 250. Tapi saya yakin nggak bakal awet. Nah, karena kekuatannya juga beda ya. Jadi gimana nih caranya nih? Nah, sobat pergi aja ke tukang servis dinamo, minta dinamo yang udah rusak. Dinamo yang udah rusak. Jadi yang kita perlu kita ambil casingnya ini aja nih. Nah, tadi saya beli ke tempat servis mesin cuci ya, kebetulan ada dinamo yang rusak, jadi saya ambil casingnya aja seperti ini nih penampakannya nih. Nah, ini ya penampakan ini beserta ringnya ya. Ring apa, apa ya ini, penahan, ini penahan ring gelombang ya, penahan bearing. Nanti diletakkan di sini, jangan sampai nggak diletakkan di sini. Yang ini juga ada sih sebenarnya bawaannya. Nah, jadi ini kita pasang di sini. Tapi kendalanya ini dari LG ini nggak dibaut ya. Ini dipasak. Nah, jadi mati ya. Dipasaknya mati ini. Jadi kita harus jebol ini dulu. Kita usahakan jebol ini dengan hati-hati ya. Jangan sampai kabelnya bergesekan nanti putus. Kita pahat aja dulu di sini ya, atau menggunakan alat bantu yang lain boleh. Yang penting klem ini, klem apa ini? Tuh. Apa namanya? Ini nggak tahu lah. Pokoknya di kita buka dulu ya. Ini nih, lihat deh, ini nih harus kita buka ya, kelam ini ya, pengunci ini ya, paku, paku ya, paku pasang. Awas kena. Udah enggak. Nah, lepas semua nih. Oke ya. Nah, sobat, udah lepas. Ini karatan ya. Wah, ini karatan ini. Nanti kita kasih chain loop aja ya. Awas jangan sampai kena ini ya. Nih, udah terlepas. Ininya juga udah hancur. Hancur ya. Nah, jadi kendala. Nah, oke. Bisa. Jadi pasaknya kita lepasin semua.
Ya, sudah Kak Rio. Banyak sekali karat ya, karena di sini daerah laut mudah berkarat jadi. Oh, sarut ini harusnya nanti kasih oli ya, seharusnya ya. Dikasih oli ya, jangan cain lup ini. Cain lup ini mengandung mungkin ada sedikit bensin. Oh, jadi merontokkan cat, merontokkan karat, tapi juga merontokkan pelumas sepertinya. Jadi kita nanti kita kasih minyak oli lah minimal. Oke ya, lanjut. Oke Mas Bro ya, ini tadi udah kita buka ya. Ini patahannya yang patah tadi di sini. Terus kita tadi kita beli di loaan, dapat yang apa? Yang dapat yang bekas lumayan, tapi bekasan LG kita ambil aja ini ya platnya. Lanjut terus ini jangan lupa mumpung lagi dibuka dikasih minyak ya. Tapi jangan minyak sayur. Minyak sayur lagi langka, lagi mahal nih. Lebih baik kita ganti pakai minyak oli ya. Lanjut kita pemasangan ya dengan yang baru. Nah, seperti ini Mas Bro. Lubang, nah ini lubang. Mana atas, mana bawah. Hati-hati ya, jangan sampai. Kalau kameranya kurang dekat, didekatkan. Dari atas juga boleh Kak. Set. Oke. Seperti ini. Oke, sudah. Lanjut pemasangan baut-baut ini ya di lubang ini. Kita coba. Ini ke sini. Ini mur dan baut ini lebih kurang harusnya paling maksimal nih satu kelingking saya nih. Enggak tahu dia berapa nih ukurannya. Jadi dia bisa masuk ke sini. Seperti ini ya. Kita lanjut pemasangan sini lagi. Nah, lebih bagus pakai ring. Tes dulu ya, tes putar dulu ya. Apakah bisa nggak? Wah, miring ini. Ini miring ini. Oke, kita kencangkan ya. Jangan sampai ada spasi di sini ya. Kunci nak. Oke ya sobat, baut-baut ini udah terpasang ya, pengganti dari kelam ini tadi ya, pengganti dari paku bawaan pabrik ya, ini udah dipasang sama juga ya, udah dipasang ya. Ada 4 baut ya. Jadi setelah dipasang pastikan ini berputar dengan lancar ya. Kalau dia tidak berputar dengan lancar, Pak, dia tandanya masih seret ya, masih senggolan ke dinding-dinding, berarti nggak bakalan hidup dia. Jadi yang dia lancar, jadi kalau dia lancar seperti ini,
nggak ada yang seret, berarti ini sudah berfungsi normal. Lanjut kita coba dan kita pasang dulu ya. Baik ya, sudah kita pasang ya. Namun sebelum kita sambungkan ke tabung pemeras ya, kita ada baiknya kita coba terlebih dahulu ya, apakah ini berfungsi atau tidak. Kita colokin dulu ya. Ini colokannya. Oke, saya nyalakan pemeras ya. Baik, alhamdulillah ya, sepertinya berfungsi kembali seperti semula. Karena ini wajib kita coba, karena ini kan udah berubah nih. Ini udah berubah, ini udah kita pasang baut ya, takutnya nanti nggak senter, jadi dia nggak bisa putar. Baik, kita lanjutkan ke pemasangan. Baik mas bro, sudah terpasang ya tadi ya. Tadi kan miringnya ke sini ya, kakinya udah dipasang, pelat penahan kaki tadi udah dipasang. Kita coba ya bagaimana hasilnya. Ini pakaiannya, yuk. Tuh, lihat kelihatan ya. Berputar ya, enggak gimbal lagi. Nah. Oke, sobat. Demikianlah pengalaman kita hari ini ya, mencoba memperbaiki dinamo mesin cuci merek LG yang patah bracket untuk kakinya ya, yang seperti ini ya. Nah, jadi dengan cara kita kanibal, alhamdulillah bisa hemat ratusan ribu rupiah. Oke ya sobat, semoga bermanfaat video kali ini. Di lain waktu kita sambung lagi dengan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Intinya kita harus belajar dan berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.